amat jelek. Bayu desak Adit Jayusman untuk segera nikahi Ayu Ting Ting, jika tak ingin hal buruk terjadi. Nama Ayu Ting Ting bukan lagi nama baru di panggung musik tanah air. Pelantun lagu alamat palsu itu bahkan bisa dikatakan sebagai penyanyi dangdut papan atas. Tak heran jika janda anak satu itu pun digandrungi banyak penggemar. Lantaran itu juga, Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan publik. Begitu juga soal asmaranya. Sejak bercerai dari Enji Baskoro, Ayu Ting Ting memang kerap dekat dengan beberapa pria, namun tak ada satupun yang sampai naik ke pelaminan. Dilansir dari Sripoku.com, selain berparas tampan, Adit Pradana Jayusman juga memiliki latar pendidikan yang oke punya. Adit Pradana Jayusman tercatat sebagai lulusan S2 Institut Teknologi Bandung ITB. Ia juga pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di program Magister Kimia dari University of Twente yang berada di Belanda pada tahun 2009. Di sisi lain, Adit Pradana Jayusman disebut-sebut berhasil menaklukkan hati Ayu Ting Ting. Ia juga santer dikabarkan berhasil mendapat restu dari Umi Kalsum dan Abdul Rozak untuk membawa pelantun lagu Alamat Palsu itu melangkah ke jenjang pernikahan. Bahkan, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman juga sempat kepergok sedang bergandengan tangan di depan publik. Mendengar Ayu Ting Ting sudah memiliki kekasih baru, Bayu tampak memberikan peringatan untuk sang biduan agar segera menikah dengan Adit Jayusman. Hal itu diungkapkan Bayu melalui kanal YouTube Bayu, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Pada awalnya, Bayu tampak membacakan pertanyaan dari netizen terkait hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Lantas, Bayu menjawab jika hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman akan ke jenjang pernikahan karena keduanya sudah ada kecocokan. Bahkan, kedua keluarga juga sudah mengenal satu sama lainnya. Banyak lagi pertanyaan dari netizen yang menanyakan apakah hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman akankan sampai ke jenjang pernikahan. Ya, akan sampai ke menikah karena keduanya sudah ada garis jodohnya di situ, ujar Bayu. Apakah keluarga satu sama lain sudah mengenal mereka? Ya, mereka sudah saling menerima satu sama lain kurang dan lebihnya, sambungnya. Tak hanya itu, Bayu juga tampak memperingatkan Ayu Ting Ting untuk segera menikah. Hal itu dikarenakan mantan Enji Baskoro itu sudah waktunya untuk menikah lagi. Bahkan, paranormal kejawen itu sangat berharap jika Ayu Ting Ting akan secepatnya untuk menikah. Dan pernikahan itu kan kedua kali buat Ayu Ting Ting. Ya, semoga mereka dipercepat karena nggak bagus juga mundur-mundur terus, ungkap Bayu. Karena memang sudah waktunya untuk menikah lagi. Lanjutnya, apakah akan menikah tahun ini? Ya, harapan saya secepatnya. Entah tahun ini, entah tahun depan. Semoga hubungan Ayu Ting Ting bisa terrealisasi dengan baik, pungkasnya.